Di desa ini, setiap rumah punya minimal satu sumur kompos di pekarangannya. Ada yang tahu desa apa? Coba komen. Namanya adalah Dusun Cemenggaon, Desa Celuk, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Bali. Semua warga di sini minimal punya satu sumur komposter di pekarangan rumahnya. Bahkan nih, ada yang bikin sampai 3 sumur komposter loh. Gokil nggak tuh? Teba modern adalah istilah yang warga gunakan dalam pemanfaatan sampah organik. Teba adalah bahasa Bali yang artinya halaman belakang. Di masa lalu, warga membuang sampah ke teba yang biasanya ditanami pohon kebutuhan sehari-hari, seperti pisang, bunga, dan kelapa. Namun, saat ini, hanya sedikit rumah yang memiliki halaman luas. Maka muncullah sumur komposter. Setidaknya, sudah ada 350 kepala keluarga yang sudah memiliki teba modern ini. Bahkan, masyarakatnya sudah memasukkan strategi pengelolaan sampah pedesaan ini dalam aturan adat tertulis. Ini sih kesadaran warganya nggak main-main ya. Asli, keren banget. Saat ini, warga sudah tidak lagi memerlukan jasa langganan angkut sampah. Bahkan, mereka menabung sampah anorganik yang bisa dijual ke bank sampah. Salut! Nah, Sobat Aksi, kira-kira bisa nggak kita mencontoh warga desa Celuk ini? Atau di tempatmu ada juga yang mengelola sampah organik semacam ini? Komen di bawah.